Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Elangga Roji. Di depan saya ini sudah ada jam tangan dari Caterpillar. Ini adalah jam tangan Caterpillar terbaru seri SJ14111.131. Jam tangan Caterpillar yang bisa buat diver, shock resist 200 meter atau 660 kaki, yang seri bulldozer nih. Oh, ya. Ini seri bulldozer. Yang seri kayak gini itu dia keluar yang setahu saya yang saya punya. Itu dia keluar yang dua model, yang satu versi stainless strap kayak gini, dan satu lagi yang modelnya tuh pakai strap rubber. Saya punya dua-duanya, ya. Ini yang pakai strap stainless. Yang bedanya kalau yang stainless ini ada harga yang beda gitu ya, karena memang dia pakai strap stainless, jadi harganya lebih mahal. Kalau kaca dia pakai kaca mineral, ya, yang tebel, mungkin ada 4 mili atau 5 milinan. Terus di sini ada cyclopnya yang fungsinya itu buat ngebesarin tanggal yang kelihatan kecil jadi kelihatan gede karena ada cyclopnya ini. Kemudian marker angkanya itu semuanya ada kecuali angka 3 yang diganti dengan tanggal. Ada angka 12, ada angka 6 juga ya. Dialnya bentuknya hexagon gitu, ada logonya Caterpillar, di bawahnya ada plate untuk gambar bulldozernya ya. Di sini di ringnya itu tuh rubber, teman-teman. Dia tuh rubber nih. Tuh. Tuh rubber ya. Ini tuh rubber. Jadi kalau misal jatuh itu kenanya tuh enggak langsung di kacanya, tapi di bagian ringnya ini, jadi aman banget tuh misal jatuh gitu dia kebenturnya gini. Oke, di bagian samping polosan aja. Di bagian sini cuma ada crown, dan crownnya ini itu udah pakai model yang drat kayak gini. Jadi aman banget buat berenang ya. Jadi kalau mau ngencengin crownnya atau buat mode berenang, kalian harus tekan gini terus agak diputar gini ya. Perlu effort sih, cuma ini buat keselamatan jam tangannya juga nih. Kalau udah dikunci pol, dia udah nggak bisa lagi kemasukan air. Nih, dia udah kenceng, nggak bisa ditarik-tarik juga. Ya, jadi kalau misal kalian mau lepas juga, kalian harus putar dulu. Karena dia kan ada dratnya gitu ya, ada ulirnya. Kalian tarik pul gini, terus kalian putar ke bawah. Kalian lewati dulu angka 12. Nah, kalau nggak ganti, ya kalau tanggalnya nggak ganti, berarti gini jam 4 sore ya. Kalau buat centek tanggal, tarik setengah, terus putar ke atas. Ini ya, putar ke atas kayak gini. Oke, cakep. Untuk ukuran dan diameternya berapa? Jam tangan ini lumayan gede sih. Ada di 46,2 mm dengan ketebalan jam. Ada di 14,3. Dan untuk ukuran strapnya, ini masuknya ke size 22, 21,6. Kalau kalian mau ganti strapnya, nanti masuknya ke size 22. Nih, 22,0 ya, pas banget ya. Itu di bagian sininya. Dari sini ke sini 22. Kalau dari sini ke sini, itu ada di 51,7. Ya, untuk harga pricelistnya jam tangan ini dibanderol dengan harga 3.352.200 nih. Kalau dipakai di tangan kurang lebih seperti ini, teman-teman. Tuh. Ya, kalau mau lihat fosfornya nih terang. Karena ini jam tangan diver ya, jadi otomatis untuk fosfornya jelas nyalanya terang banget. Nih, stainless steel watch catwatch.com 200 meter. Kemudian ada serinya, water resistnya. Di sini ada gambar bulldozer lagi, bulldozer yang paling mahal di Caterpillar ya, made in China. Kalau brandnya dia brand Amerika sih ya, tapi kalau made innya mungkin dia buatannya dari buatan China gitu ya. Kemudian untuk boxnya kalian bakal dapat box kayak gini, boxnya masih sama seperti Caterpillar yang lainnya. Dia ada kartu garansi, ada manual book juga. Tuh, kartu garansi dapat manual book. Untuk kartu garansi, garansi dari jam tangan ini itu di garansinya 2 tahun, garansinya itu berlaku di mesinnya aja ya. Harganya 3.300, misal teman-teman tertarik ya, kalian tinggal WA aja. Nomornya sudah ada di bawah ini di 0838-6565-8989, bisa juga ke Instagram @elangrojisolo, marketplace-nya juga bisa. Ada di Shopee, di Tokopedia, dan ada di Bukalapak juga ya. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe. Karena kita bakalan upload video setiap hari, jadi silahkan tinggalkan komentar. Kalian pengen di review jam tangan apa? See you!